Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan telah diperiksa selama 5 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Selasa 21 September 2021. Anies diperiksa mulai dari pukul 10.06 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Orang nomor 1 DKI Jakarta itu menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun anggaran 2019. Dikutip dari tribunjakarta.com pada Rabu 22 September 2021, selama 5 jam, Anies mengaku dicecar 8 pertanyaan oleh tim penyidik KPK seputar program pengadaan rumah. Anies mengungkapkan pertanyaan itu memuat landasan program hingga peraturan-peraturan di Jakarta. Namun ia tidak merinci detail 8 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. Selama pemeriksaan, Anies sudah menjelaskan secara rinci sepengetahuannya. Ia berharap keterangannya dapat membantu KPK membongkar dugaan korupsi kasus tersebut. Menurut penuturan Anies, sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dirinya sudah selesai menjalani pemeriksaan. Tetapi ada beberapa proses yang harus ia penuhi setelah selesai pemeriksaan. Diketahui KPK menduga pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian. Bahkan diduga terjadi permainan harga hingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak 152,5 miliar rupiah. Saya memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan yang menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir, tanggal itu ada 9. Tapi yang menyangkut program perumahan ada. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar jam 12:30. Tapi kemudian lebih panjang untuk mereview memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Tuntas dari semua kira-kira jam 3 itu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Nanti biar KPK yang menjelaskan dari sisi kami tentang apa yang menjadi program saya. Itu saja, terima kasih. Demikian Tribun News Update, nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!